Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar meresmikan Taman Bacaan Pioner Perpustakaan Digital Antam di R. Petra Jaka Berseri Rusun Jatinegara Kaum Jalan Bekasi Timur Raya, Kecamatan Pulau Gadung. Tanda diresmikannya Taman Bacaan Pioner Perpustakaan Digital Antam Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Jaka Berseri dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Direktur Sumber Daya Manusia PT Antam Luki Setiawan Suwardi. Dalam peresmian tersebut, Wali Kota meninjau lokasi perpustakaan digital dan menilai kelayakan yang dinilai sudah sangat baik untuk mengedukasi peserta didik. Dari kunjungan tersebut, ia meminta adanya penambahan program-program pembinaan seperti untuk program Kota Layak Anak, Kota Sehat, Adipura, dan PHBS, serta buku-buku penunjang pendidikan anak. Ia juga mengimbau bahwa perlunya pengembangan dan penambahan buku-buku untuk pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Hari ini kita meresmikan perpustakaan digital yang diinisiasikan dari UMN Hadir Untuk Negeri dari PT Antam Program Mulia. Kebetulan PT Antam adanya di Jakarta Timur, jadi beliau konsentrasi di wilayah Jakarta Timur. Saya berharap perpustakaan digital ini bukan hanya satu, ada 7 kelurahan tentunya memiliki perpustakaan digital. Kira sangat baik ya untuk mengedukasi anak-anak didik ya. Nanti saya minta ditambahkan program-program pembinaan seperti Kota Layak Anak, Kota Sehat, Adipura, ya, LDS, termasuk juga PHBS, buku-buku pendidikan sehat. Jadi buku-buku juga dia yang diberikan buku yang keseharian mereka harus membuat apa, interaksi dengan masyarakat, harus menjaga lingkungan, ekosistem, harus menjaga polusi dan sebagainya. Harapan saya dari kasus perpustakaan, koordinasi dengan Camat Lura harus dikembangkan. Tadi disampaikan oleh Direktur JDK Pak Luki, supaya penjadwalannya yang baik, dirawat dengan baik, termasuk integrasi buku-bukunya, baik yang soft atau yang hard, semuanya harus lengkap di sini. Karena mereka kan maunya datang membaca, istilahkan aja ada pemain mau digital, boleh jaraknya 20 meter. Kenapa 20 meter? Kalau di jaraknya jauh, akhirnya mereka nggak ada interaksi di rumah masing-masing, gitu yang kita harapkan. Karena belum mengharapkan adanya guyub, kebersamaan, interaksi sosial, supaya mereka saling kompak, memiliki sepat gotong royong. Dalam kesempatan ini kami bersinergi dengan Balai Pustaka, yaitu satu BUMN yang mengkhususkan diri dalam pustaka dan literasi. Jadi sebetulnya program ini tidak hanya untuk Jakarta saja, tapi di wilayah operasi di mana Antam memang saat ini beroperasi. Kami akan memiliki TBM yang sama di Sulawesi Tenggara, kemudian kami akan memiliki juga di Maluku Utara, di Kalimantan Barat, kemudian di Bogor, di Kabupaten Bogor, dan juga nanti di Garut. Ada 6 TBM yang akan bersama-sama kita resmikan. Kami sebetulnya merespon terhadap adanya perkembangan zaman. Kalau buku nanti biasanya hanya melihat secara fisik buku yang dicetak dan sebagainya, tapi kami menggunakan teknologi di mana masyarakat umum bisa menggunakan gadgetnya atau gawainya untuk bisa mengakses buku yang ada di dalam perpustakaannya. Ini adalah satu program literasi bagi masyarakat. Kami sangat mengharapkan bahwa sesuai dengan program pemerintah untuk menggalakkan lagi membaca dan buku dan literasi, kami mengharapkan ke depannya ini akan menjadi satu langkah awal di mana perkembangan literasi publik ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya harapkan ini juga karena tidak hanya untuk Antam, ini BUMN-BUMN yang lain pun juga melaksanakan program yang sama. Jadi kami harapkan 1000 taman bacaan ini bisa tercapai dilaksanakan oleh seluruh BUMN. Dari Rusunawa Jatinegara Kaum, Tim Timur Jakarta, Go ID melaporkan.